Menghadapi potensi bencana hidrometeorologi yang diprediksi akan melanda wilayah DIY dan sekitarnya, memantik upaya kesadaran masyarakat untuk mendedikasikan diri menjadi relawan. Salah satunya paguyuban frekuensi pendopo di Kabupaten Bantul. Komunitas radio frekuensi tersebut kini mulai melangkah sebagai relawan kemanusiaan yang tergabung dalam Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan penanganan kebencanaan. Hal tersebut disampaikan Ketua Pendopo periode 2022 hingga 2025 Supadi saat kegiatan serah terima jabatan di Gor Guwosari Kapanewon Pajangan Bantul pada Jumat malam. Berbagai persiapan pun akan dilakukan guna mempersiapkan kemampuan dan pengetahuan anggota dalam bidang kegawat daruratan kebencanaan. Pendopo selama ini di bidang komunikasi, kami selama ini juga sudah melakukan di bidang sosial juga, tapi belum keluar, artinya masih dilingkup di Kecamatan Pajangan. Makanya dengan hari ini akan kita melangkah ke depan, kita akan bergabung di Forum Pengurangan Resiko Bencana yang nanti arahnya untuk membantu pemerintah Kabupaten Bantul untuk membantu masalah pengurangan resiko bencana. Ini akan menjadi kekuatan baru relawan Kabupaten Bantul. Sekarang sudah ada sekitar 3.000 relawan di Kabupaten Bantul. Dengan masuknya pendopo ini, tentu saja kekuatan akan tambah besar lagi untuk bisa lebih optimal komunitas relawan Kabupaten Bantul ini untuk membantu masyarakat di bidang kemanusiaan. Dan harapannya ke depan Bantul akan lebih tanggap, ya kan? Kemudian tangguh, siap dalam rangka menghadapi bencana, baik bencana alam, non-alam maupun bencana sosial. Dirintis sejak 4 tahun lalu, paguyuban ini awalnya didirikan sebagai komunitas radio frekuensi dengan anggota seluruh pejabat dukuh di Kapanewon Pajangan. Keberadaannya yang kian berkembang, kini telah memiliki anggota sebanyak lebih dari 300-an orang dari berbagai wilayah di Kabupaten Bantul. Tekad untuk mengabdikan diri sebagai relawan tercetus atas kepedulian anggota yang ingin ikut andil dalam upaya membantu pemerintah daerah dan masyarakat terkait penanganan kebencanaan, baik bencana alam maupun non-alam. Dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Joko Pramono, Adi TV.